baru tahun 2011 kami boleh menjual hasil kerajinan raung ini ke Indonesia. Do re mi fa so si ni ngier kelompok kenakini ngaruh. Kerajinan anyam-anyam ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain kita pakai untuk kegiatan sehari-hari, ke pertanian misalnya, ke ladang, dan juga dijual di beberapa tempat. Kita pakai untuk acara adat seperti yang tadi Natar Biung, kita pakai barang-barang ini dari pihak perempuan. Salah satu tradisi yang dulu pernah kita pakai Tayan Linwang ini, mereka ada upacara ritual sebelum memotong padi. Tayan ini disimpan di satu tempat selama seminggu dengan dihias dengan berbagai bunga. Mereka mengharap hasil padinya, panennya akan melimpah. Saya jualnya di Long Bawan, terus ke Malaysia juga. Hasil kerajinan itu kami jual ke Malaysia. Sebelum kami masuk kelompok, kami jualnya di Malaysia. Dulu waktu kami bikin, dijual Malaysia. Kita bentuk kelompok, jadi kita menjelaskan tentang kualitas. Jadi setelah kualitas, tentang pewarna. Nah, setelah mereka pikir-pikirkan itu, mereka ragu karena kualitas terpenting kan. Karena selama sebelum ini mereka sembarang saja bikinnya. Nah, terus pewarna juga. Harus memakai pewarna alami karena sebelumnya kami pakai pewarna cat atau produk dari toko, gampang aja buatnya. Setelah saya bergabung dengan kelompok, mengadakan kelompok, jadi lebih mudah untuk kita bekerja. Dan kami juga kreatif, banyak yang harus kita bisa lakukan di dalam kelompok ini. Bedanya tuh kalau saya nganyam sendiri itu sembarang saya bikin tuh. Sembarang saya bikin, biar udah rapi. Nggak apa-apa, nggak ada orang yang protes-protes gitu. Saat saya mengikuti kelompok Batan ini, saya belajar bagaimana cara membuat yang rapi gitu. Kalau ada kerajinan kami yang dikirim itu, kualitasnya tidak baik gitu, itu nanti dikembalikan. Anak-anak kecil seperti usia-usia SMP, kita sudah mulai ngajar mereka untuk menganyam dasarnya itu. Kerajinan ini menunjukkan identitas kita sebagai Lunda ya tentunya, jadi perlu dilestarikan. Kalau tidak, mungkin kita sebagai Lunda ya, identitasnya juga hilang ya. Mawang niat wek moyo mecing niat ayo kelompok.